aku ni tau. Eh, hormat sikit kau punya cinta hati kau. Ya, tadi masih sikit lah. Orang Negeri. Eh, eh kau orang Negeri. Dan pun orang Negeri. Ya ke? Ya, no pula. Mula kita nak kata. Ya, lehat-lehat. Aku tak percaya dah Salim. Tak kalah mamu nak buat panggil orang itu. Aku kenal sangat mamu tu. Pagi-pagi depa gosip, tengah hari depa gosip. Tiada istilah satu hari tanpa gosip. Malam hari depa gosip, tengah malam lagi gosip. Sana gosip, sini gosip, situ pun gosip. Mamu, mamu, mami gosip. Mamu, mamu, mami gosip. Mamu, mamu, mami gosip. Hai. Ramainya kedai mamu. Ada makan free, minum free ke ni? Ada apa saya tanya dia? Sekejap. Ramai. Abang Salim. 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 Tundul aku. Abang Salim. Eh, Juwita. Bila Juwita sampai? Dia bila sampaikan kita pula. Hei, Juwita daripada hujung sana sampai hujung sini panggil Abang Salim, Abang Salim, Abang Salim, Abang Salim. Tak dengar ke? Tak dengarlah. Eh, Abang Salim ni, 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 ni. Juwita nak tanya. Kenapa tiba-tiba kedai mamu ni ramai semacam? Ada apa? Sebab kedai mamu ada penyedap. Penyedap? Pelaris, pelaris. Oh, pelaris ke penyedap? Tu, 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 tu. Yang perempuan tadi tu. Hmm? Yang mana? Eh, tak tengok eh. Oh, yang Abang Salim pandang tu? Eh, mana ada Abang Salim pandang? Tak ada? Tak ada. Apa so? Perempuan tu sebenarnya bukan girlfriend mamu. Perempuan tu adalah anak saudara dia. Kan Juwita dah cakap, Abang Salim suka tau. Tuduh-menuduh tak baik. Jangan buat lagi, okey? Manalah Abang Salim tahu. Kita mesti saja nak beritahu supaya membasmi kemaksiatan tu je. Tapi itu semua tuduhan. Tak baik. Tak elok, tak elok. No, no, no. Ya ke? Manalah Abang Salim tahu kan? Ni. Masa tuduh tak ingat. Sekarang baru rasa malu. Mesti malu kan? Malu kan? Tak apa. Tengok apa tu. Tengok apa. Abang Salim! Ya. Juwita tengah cakap Abang Salim ni. Bila Juwita sampai? Bila Juwita sampai? Juwita dah sampai daripada tadi tak dapat ke Juwita yang tolak kepala Abang Salim tu? Patutlah Abang rasa macam dia tolak. Faham? Abang Salim ni. Jadi memang kedai ni ramai sebab ada pelaris penyedap lah. Ya. Boleh tak tengok Juwita? Abang Salim kat sini kan? Ya, ya, saya. Hari-hari kan? Hari-hari. Sebab apa sebenarnya kalau tanpa saya, saya kedai ni agak kurang orang. Lagi satu saya nak beritahu, ni saya kalau Cik Zulaika tak ada, rasa macam gelisah aje. Tak keluar duduk kat rumah kat atas macam aku nak turun, aku nak turun, aku nak turun. Aku kejap. Tak apa, tak gelisah. Amboi. Itu bukan ayat Abang Salim guna dekat Juwita ke zaman ni? Kenapa bagi kat orang lain? Oh, dia kan tak, kita. Tak, jangan kacau. Kejap. Juwita janganlah kacau sekejap. Kasih Abang Salim. Juwita kacau Abang Salim? Ha? Zaman ni Abang Salim kacau Juwita. Sekarang Juwita pula kacau Abang Salim. Kenapa? Makan ni. Jangan. Buat tak tahu je. Tak ada apa. Ni siapa Cik Zulaika? Saya nak cakap, saya tak biasa nak cakap dengan perempuan. Bila saya cakap perempuan, saya rasa macam susah. Cik Juwita, Cik Juwita pula, Cik Zulaika, free tak Ahad? Ha? Ahad free tak? Ahad? Ahad bila?
Ahad Ahad ni Ahad lagi satu. Buat apa? Saya rasa saya nak ajak Cik Zulaika jalan-jalan. Tengok wayang ke. Jalan-jalan kat mana? Dekat Okeylah. Jalan-jalanlah, jalan-jalan. Best tu jalan-jalan kat mana? Ayah dia pula datang kat kita. Jalan-jalanlah macam keluar-keluar makan-makan. Macam best kan? Best. Nak keluar ke? Mama Salim. Ya. Yeah. Mama. Tadi nak minum apa teh? Saya macam biasa. Apa nak minum apa? Mamu. Nyibuk ajalah. Apa? Tak ada apa? Nak try juga. Try? Siapa? Try siapa? Zulaika. Saya. Zulaika. Kenapa? Nak try ke? Try nak try siapa? Zulaika. Okey, Zulaika kan. Zulaika nak saudara betul tak? Zulaika nak saudara. Ya. Okey, dia sekarang siapa? Anak saudara. Nak saudara. Okey, saya tak ada kena mengena, tak ada saudara. Tak ada saudara. Okey, sekarang mamu cakap saya dengan Zulaika. Dengar tadi nak ajak keluar. Keluar ke mana? Siapa? Tadi? Yalah, siapa nak ajak keluar ke mana? Keluar tengok wayang. Tadi dia ajak tengok wayang kan? Bila? Tadi. Betul? Nak tengok wayang, duit ada? Duit? Ada? Itulah. Jangan pandai-pandai ajak orang tengok wayang. Aku juga kena. Okey. Saudara aku pula nak kena bagi duit. Bila sampai? Mamu pun tak dapat cerita ke? Mamu! Cerita kat sini dah lama tau. Aku dapat cerita kena jadi tunggul sampai semua orang tak nampak. Ni nak tanya dengan mamu. Abang Salim. Apa? Abang Salim memang pantang kan nampak perempuan. Nampak perempuan je pandang. Nampak perempuan je pandang. Cuba pandang kepada yang satu. Juwita. Juwita. Ya. Bila sampai? Bila sampai kan kita lagi. Dahlah. Tak nak cakap Abang Salim. Kenapa? Orang perempuan ni kan macam ginilah. Susahlah. Itu pak. Kau minta kenapa? Ini aku nak tanya kau. Kau kenal anak saudara mamu tu? Zulaika? Kenal? Bagus kan itu? Dia sampai sini je laku kedai mamu. Laku kedai mamu? Tapi aku tak puas hatilah. Kenapa Abang Salim dah tak kacau aku macam dulu? Kenapa? 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 Apa masalahnya? Kau suka selama ni Abang Salim kacau kau. Macam tu? Mana ada? Aku okey je kalau dia tak kacau aku. Cuma, yelah aku ni kan artis popular kan. Aku kenalah ada orang yang datang cakap dengan aku. Orang yang kacau aku macam Abah Salim tu. Kalau tidak aku rasa pelik. Pelik ke jealous? Kau ni ngaku je lah masalahnya dengan aku. Tak dosa pun. Mana ada aku jealous aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Cuci baju. Cuci baju. Juwita tidak cuci? Alah. Tak. Kenapa tidak cuci? Cucilah, Abah. Kenapa ini macam bersedih-sedihan ini? Memang tengah sedih pun. Dia sedih sebab sekarang ni Abang Salim tak layan dia macam dulu dah. Tak layan dia macam dulu? Layan macam mana tu? Lupa pula Sam macam mana dia kena layan. Yelah. Selalunya Abang Salim akan kacau Juwita. Cakap-cakap Juwita cantik, apa semua. Tapi tahu tak kali dia buat apa? Dia ish merepekkan Juwita pula. Selalu Juwita yang ish merepekkan dia. Pasal dia boleh Jangan kau menangis. Sudah. Tengok sini. Kan cantik begini ni. Jangan risau, Ba. Di pangsa puridorim ini kan, Juwita tatap paling cantik. Wow, tatap paling cantik. Jangan risaulah. Betul, Ba. Aku pun rasa gitu, Ba. Rasa kau paling... Kau cakap Ina, kau cakap sampai. Aku pun rasa kau paling cantik dekat pangsa puri ini, Ba. Terima kasih. Kau mengikut saja, tapi betul kan? Betul. Terima kasih, Kam dan juga Abah Johan atas sokongan yang tidak terhingga.
Kau ingat ni award? Kau ingat kau bagi macam apa? Jangan risau. Nanti kan si Zulaika itu sudah lari dari sini kan. Kau tengok nanti. Semua akan notice kau itu. Kau artis kan sini. Kalau dia lari, kalau dia stay sini dan melekat ke sini macam mana? Tidak. Saya ada dengar tu. Dia cakap dia sekejap saja sini. Tengah je. Tak lama pun. Cuma di mata saya kan ada lagi orang yang paling cantik lah. Kamu kan? Tak mungkin. Siapa itu? Puh hati sah. Siapa? Cep. Betul. Saya punya Sumendak, betul? Sumendak. Zulaika, Zulaika sini. Zulaika, Zulaika. Sini. Sini. Ini apa ni? Sini. Selfie kah? Dimanja-manjalah. Alah, selfie lagi dia tu. Ngasih eh. Nak sign? Ayuh je orangnya. Hai, dia tak ada tempat lain ke nak tangkap gambar kat depan ni juga nak tangkap gambar? Sabar. Juwita, sabar Juwita. Bertenang, tarik nafas. Usah. Apa usah? Oh, tarik nafas usah. Meditating. Kenapa duduk kat situ? Juwita, bila sampai? Anu, dia rindu kau punya meritik. Yelah, dia kecewa. Tak cerita pasal apa ni sebenarnya ni? Apa benda? Rindu sama kau. Tak ada. Mana ada rindu? Dia marah je bila masa ni tak layan dia. Mana ada? Kita tengah cakap pasal job I lepas ni. Mana ada yang cakap pasal benda tu? Nipu. Merepek je lah kau ni. Janganlah guna ayat I. Kenapa guna ayat I? Boleh. Ayat artis. Alamak. Kicap. Kicap nak? Ada tanya kita kicap nak. Bawa balik kicap. Sweetnya pasal Abah Salim suka. Macam mengam ni buat bini kan? Dah. Jangan lama. Kau orang, bila sampai? Amboi. Dari tadi kat sini. Juwita. Bila sampai? Ish, merepeklah Abah Salim ni. Mamu, mami gosip. Dah nak kumbawa balik ya? Ada. Itulah apa ya? Terima kasihlah. Mamu, 3 hari saya kat sini, mamu jaga elok-elok. Makan elok, pakai semua cukup. Tak ada semua. Iyalah, tak apalah. Ni kamu balik ni balik Pilah ke balik Parit? Parit lah. Mak parit je. Kain salam lah mak lama menor, tak jumpa. Mak pun kata rindu nak makan mamu punya kari pelikan tu. Yalah, nanti kamu datanglah bawa mak kamu tu kemari ya. Yalah. Tak tahu lah bila lagi. Tak apa lah. Ada cuti-cuti nantilah. Yalah. Ada? Nak bawa ni. Anulah, Mat tolong hantar ya sampai session. Zulaika. Mana air saya? Ini apa berkumpul ni? Ada apa ni? Pergi dulu, Mama. Pergi dulu. Kenapa ni? Apa ni? Siapa yang kandungkan dia? Apa benda? Siapa? Nak balik. Gugurkan! Nak balik. Zulaika nak balik? Nak balik dah. Music harapan setinggi gunung berderai menjadi debu mengapakah kisah sedih yang ku alami selalu. Mamu, minta singgit. Singgit. Apa? Ha? Singgit. Tak pandang. Sekejap lagi bagi. Ni, kalau ia pun ucaplah selamat dekat kanda. Abang Salim? Ya. Semua yang ada kat sini? Tak. Semua tak ada. Salim je. Lain tak ada. Zulaika nak balik dah. Yelah. Zulaika kalau balik jalan elok-elok je. Kalau nampak lopak ke, tepi-tepi jalan kan. Nampak batu, alihkan batu tu supaya tidak melanggar batu-batu tersebut.
Ha, kan? Ha, lagi satu, Zulaika nanti kalau datang sini, raja-raja dah melawat saya dan juga melawat saya. Dahlah. Ha, lepas tu, ayah merepeklah. Ayah merepek, raja ni? Apa? Dia nak bergerak dia ke? Ya. Apa kena mengena, Mat? Kau apa kena mengena? Oh, dia nak, dia hantar. Kenapa saya tak boleh hantar? Kamu hantar klien kan? Kalau macam itu, terimalah lagu ni. Music! Jangan kau pergi. Jangan kau pergi. Tak guna memujuk. Aku bukanlah angkatan baru. Eh, kau pun faham juga. Mamu ke mamu eh? Okey, okey lah. Balik balik. Balik mamu ya. Balik dulu. Bye-bye. Pegaboy ni anak, anak sara mamu ya? Ya, ya, ya. Ya, baru ini jumpa. Berapa hari sini lama? Tiga hari je. Oh, tiga hari je. Jadi nak balik dah? Balik dah. Mengapa cepat benda balik? Kau je dah start. Baliklah. Oh, iya ke? Ha, iyalah. Balik ya? Nanti kita jumpa lagi ya. Datang lagi lah nanti. Bye. Kau ni apa hal semua ni? Buat tebiat apa? Eh, buat apa? Berdiri pula duduklah. Order, order. Eh, order lah. Eh, udah lebur. Oi, oi, telefon tak nak ke? Ah, suka hatilah. Hai. Eh. Okey, sekarang 70-30. 70. Ambil 30. Sebab? Tak ada sebab. Tak, Mamu. Kau masih lagi nak try? Ha? Tak putus asa? Tak. Kenapa daripada awal-awal, ha? Mamu tidak beritahu yang Mamu punya anak saudara yang cantik? Begitu bukankah? Nak beritahu kamu apa pasal? Apa kelas kamu ni? Mamu, Juwita dah harga lah. Juwita nak order air. Tertarik satu? Tak nak syuting ni. Patutlah. Harum semerbak tu sampai dia bila dia sampai kan, Mamu kan? Ayalah, kau itulah pasal. Ash. 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 banyak betul bulu-bulu. Eh? Memang Juwita suka bulu kan? Wah, sini ada nampak beg bulu-bulu, baju bulu-bulu lawa. Juwita, bolehkah abang membilang sesuatu perkara? Juwita? Juwita, kenapa kedai mamu tak ada orang ni? Juwita? Oi, Juwita! Eh, Abang Salim! Ha. Bila sampai? Ha, perasan pun. Ha. Dia tolak kemarin kita macam tu. Ha. Bila Abang Salim sampai, tak perasan lah. Juwita, Abang Salim dah lama dekat sini, dia tak perasan. Dah lama ke? Dah lama tahu. Tak adalah, Juwita kan tengah fokus nak pergi syuting. Juwita tak nampak Abang Salim. Ha. Oh, nak pergi syuting. Nak pergi syuting. Cerita apa? Cerita planet berbulu tebal setebal alam. Panjang betul cerita tu. Siapa pelakonnya? Juwita lah. Oh. Juwita Diva Jivana. Tapi kan Juwita, Abang Salim tengok kan semenjak Juwita tak ada kan. 2 minit dia kat kedai ni, Abang Salim rasa gelisah sangat. Habis. Ah, sukalah tu, sukalah tu. Juwita free tak? Art free. Mamu, air tak sampai lagi ke Mamu? Ha, ya. Yeah. Cepatlah buat air Mamu. Orang dia tunggu lama sangat. Juwita, art free. Mamu, Mamu ada dengar orang cakap tak Mamu? Ha? Siapa? Ada dengar macam ada orang bercakap? Memang tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada kan? Okey, tak apa, tak apa. Wah, Juwita superstar. Take ice kat tepi. Juwita pergi syuting dulu tau. Juwita? Juwita? Wah, bukan main sombong ke? Borak-borak dengan kita pun tak nak. Eh,
Abang panggil Juwita ke? Bila Abang Salim sampai? Ah, merepeklah dia ni. Takde. Okey, bye. Kita pergi cerita dulu. Bye, Mak. Just bye. Kiss and say goodbye. Panas. Dah menjadi mendung. Tak kuhiraukan balas mentari.